guys, balik lagi di Jalan-Jalan Yo seperti biasa bareng aku Devinda. Nah, kali ini aku lagi ada di sektor UMS nih. UMS ini terkenal dengan selain kuliahnya pastinya terkenal dengan sektor makanannya juga. Ada banyak banget kuliner di sini. Salah satunya yaitu kantin kampus. Di kantin kampus ini ada menyediakan berbagai makanan. Ini merupakan food court gitu guys makannya. Kalian penasaran kan? Langsung aja ikutin perjalanan aku hanya di Jalan-Jalan Yo. Nah, setelah masuk di sini, kita ambil dulu nih nomor meja yang mau kita pakai. Oh ya, di sini nggak boleh bawa makanan atau minuman dari luar ya. Kan di sini udah banyak, masa mau bawa dari luar? Nah, untuk pemberhentian pertama, aku tertarik banget nih sama pizza Zaitun. Langsung aja kita tanya-tanya sama masnya ya. Halo mas. Halo, mas, ini di sini ada pizza apa aja nih yang rekomend? Kalau yang penyuka keju, kita ada di Cheese Pizza. Okay. Lalu kalau yang suka ayam, ada di Etude Hawaiian sama barbecue. Ada pepperoni, ada spicy tuna, sama yang spesial itu ada di Blue Supreme, Kak. Oke, kalau yang paling banyak dipesan nih mas, yang apa biasanya? Cheese pizza sama Blue Supreme sih, karena Blue Supreme itu lebih ke beefnya lebih lengkap, jadi pakai smoked beef, pakai daging cincang, lalu ada sosis sapinya, paprika, sama mozzarella. Oke, ada kejunya juga ya, berarti ada. Udah dapat daging, dapat kejunya juga ya? Iya betul. Terus selain pizza, di sini ada apa aja nih mas? Kalau snack-snacknya kita lebih ke western sih kak. Iya. Jadi ada seperti garlic bread, bruschetta, chicken quesadillas, lalu chicken wing, chicken wrap. Oke, yang paling rekomend biasanya apa mas selain pizza? Kalau rekomend kita ada di chicken wing, lalu tapi rata-rata pizza sih kak, karena pizza kita itu Italian pizza, jadi pizza yang tipis, jadi nggak terlalu kenyang tapi terasa di toppingnya. Oke, jadi bukan yang kayak roti banget gitu ya, yang agak crispy-crispy gitu. Oke, aku mau ini satu ya mas ya? Iya, baik. Oke, nanti langsung nih meja nomor 5? Iya. Terus gimana, aku? Saya tuliskan dulu. Iya. Nah, habis pesen, nanti misal aku pesen nih guys di semua tenan yang ada di sini, nanti bayarnya terakhir nih di kasir yang ada di situ. Ini notanya, nanti bayarnya ada di kasir. Makasih ya mas. Baik. Nah, di sini juga ada dessert nih guys yang cocok banget untuk makanan penutup. Halo Mbak. Hai Kak, silakan. Halo, aku mau tanya-tanya nih. Oke, boleh. Di sini yang paling rekomen apa nih Mbak? Di sini kita ada best seller-nya di banana roll sama di banana crispy. Oke, banana roll sama banana crispy ya. Untuk es kulkulnya itu biasanya apa sih? Es kulkul apa sih? Viral banget ya. Iya, ada lagi viral sekarang ya. Ada terdiri dari kalau di kita kan ini ada satu tusukan itu ada sekitar 5 buah sampai 4 sampai 5 buah. Itu ada dari nanas, ada strawberry, ada semangka, ada melon sama ada pepaya terakhirnya. Wah, oke. Okay. Tadi yang paling rekomen ada di banana roll sama di banana crispy. Itu cocok banget nih untuk menutup makanan nanti ya, Mbak ya, dessert yang manis sekali. Oke. Okay. Apa senang ini deh, Mbak? Satu sama yang ini satu ya. Oke, okay, terima kasih. Langsung aja kita jalan-jalan, kita cari makanan yang lainnya. Thank you.
Nah, di sini menarik banget nih guys, ada makanan yang kayak Jepang-Jepang gitu, kayak beef rice bowl. Oke, langsung aja kita tanya-tanya ya Mas. Halo Mas, pagi. Pagi. Mas, aku penasaran banget nih. Ini kan ya, menunya banyak banget ya, beef rice bowl apa-apa. Yang paling rekomend apa nih di sini? Kalau dari kita paling rekomend mungkin yang dari pedes itu pada suka lada hitam, Kak. Oke. Kalau yang pedes. Nah, kalau yang manis-manis mungkin di sini ada bulgogi gitu. Karena di sini dari resep Korea juga sausnya. Oh, gitu. Berarti Korea juga, kayak Jepang-Jepang juga gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Kalau yang ini apa nih, Mas? Ini kebetulan saya masak bulgogi, Kak. Bulgogi, ya. Oke. Okay. Buat pecinta manis-manis ya ini manis, ya. Manis, gurih. Di dalamnya ada apa aja sih, Mas? Ada nasi? Di dalamnya nasi, ada daging, terus ada sedikit bawang bombay, sama ada ekstra topping, telur ceplok. Oke, okay. Berarti isinya ada nasi, beef, terus telur sama ada bumbu-bumbunya ya. Oke. Okay. Ini ada menu baru nih apa nih, Mas? Menu baru ini kita ada nasi goreng beef gitu. Jadi kita buat nasi goreng tapi dicampur beefnya. Beefnya kita campur. Oke, pasti gurih banget ya ini ya. Iya. Oke, okay. Aku mau satu deh, Mas, yang paling rekomend ya. Boleh. Langsung aja diantar meja nomor 5 ya. Terima kasih. Nah, di sini ada yang unik banget ini guys, ada mie Aceh. Ini mie-nya jauh banget ya Pak ya, dari Aceh ya? Ya, langsung dari Aceh kemari. Karena sementara di sini mie Acehnya masih langka. Ya, jadi kita bisa memperkenalkan dari daerah ke daerah lain, lebih memperkenalkan budaya lebih lama-kelamaan lebih masyhur seperti daerah kita semua. Nah, itu. Makanan khas Nusantara biar tersebar ya Pak ya? Ya, pinginnya saya kayak gitu, siapa tahu nanti penerusnya selain pada saya mungkin siapa bisa lama banyak menerus kan itu kan. Oke, amin, semoga aja ya Pak ya, terus lancar ya, perkembangan ya. Nah, di sini ada menu yang rekomend apa ini Pak untuk mie-nya, mie Aceh? Menunya kalau mie Aceh dia model masaknya 3 macam. Iya, model masaknya ada 3. Goreng, nyemek, kuah. Jadi goreng, nyemek sama kuah ya Pak. Jadi pakai toppingnya bakso, telur, kambing, kerang, ayam, cumi dan seafood. Okay. Yang lebih utama doyan banyak rekomennya seafood. Kedua telur, kambing dan sapi. Sapi, oke. Nah, bakso, sosis itu sekali-kali. Kalau untuk menu selain mie apa ini Pak? Selain mie kita banyak masih ada banyak nasi goreng. Nasi ada goreng Aceh. Varian telur, sapi, kambing dan ayam, telur, bakso, sosis. Oke. Okay. Yang kedua nasi, yang ketiga nasinya nasi gurih sapi, nasi gurih kambing. Ini khasnya apa? Sabtu Minggu ready. Oke, okay, hanya Sabtu Minggu ya. Iya, Pak. Sabtu Minggu. Jadi ada rendang Aceh beda. Oh, rendang Aceh beda. Nah, jadi kari nasi kari bebek juga beda. Oh. Nggak ada di sini. Bebek banyak, tapi bedanya masa nggak ada belum. Jadi banyak yang langka menu di sini. Kita memperkenalkan kepada orang sini. Jadi lebih Nusantara di makanan kita. Jadi ada nasi gurih, ada lontong sayur. Lontongnya sama, kuahnya beda, bumbunya beda ya Pak. Sangat beda, orangnya juga beda. Jadi itu pingin saya itulah saya kalau memang orang ini minta di apa dipromokan karena saya sudah lebih kurang 8 tahun sudah berjualan. Oh, sudah 8 tahun ya Pak. Oke. Okay. Alhamdulillah masih bisa bertahan. Ya mungkin orang sini tahu ya, mie Acehnya. Lumayan lah ya. Iya. Kalau gitu aku mau pesen mie-nya satu ya Pak ya, mie Acehnya satu yang paling rekomen aja di sini. Iya, berarti seafood way. Oke, okay, ya, okay. Siap. Pedesnya? Pedes sedengan aja deh. Oke. Okay. Okay. Makasih ya Pak ya. Oke. Okay. Mari. Ya, sama-sama. Nah, setelah pesen-pesen nih muter-muter di seluruh area food court kantin kampus, saatnya bayar-bayar guys. Untuk bayarnya jadi satu di kasir ini, sekalian pesen minumannya juga jadi satu di sini semua. Halo Mbak. Mbak, aku sekalian mau pesen minum. Di sini yang rekomen apa ini Mbak? Rekomennya kita untuk di tea ada leci minti Kak. Untuk di blend kita ada di strawberry smoothie sama cafe latte. Mocktailnya ada di
floating float nanti ada topping es krimnya. Di Coffee Origin kita ada di Aceh Gayo. Oke. Yeah. Berarti di sini tuh menu minumannya ada banyak varian, guys. Yeah. Ada menu tea, terus blend, coffee sama mocktail ya. Oke. Kalau gitu aku pesan minuman-minuman yang rekomen aja deh, Mbak. Iya, yeah, ada Mbak strawberry aja, mix itu, boleh. Boleh. Terus ada apa lagi? Strawberry mix itu ada, ini basicnya nanti ada es krimnya di blend sama susu. Untuk cafe latte nanti ada kopinya, Kak, sama susu juga. Oke, boleh deh itu ya. Sekalian pembayaran. Nah, pembayarannya di sini, untuk pembayarannya kita bisa cash ataupun QRIS dan lain sebagainya. Setelah bayar, aku langsung duduk ini, Mbak. Iya, boleh langsung duduk, nanti makanan dan minuman diantar. Diantar semua ya. Oke, makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama, Kak. Nah, sambil nunggu makanan-makanan aku datang, di sini aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih bareng Mas siapa, Mas? Dengan Lutfi. Mas Lutfi ya, sebagai apa nih di sini? Saya sebagai pengelola dari food court kantin kampus ini. Oke, pengelola food court kantin kampus ya. Gimana nih, Mas, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Panas dingin semuanya. Kita jadi satu semuanya. Ya. Jadi satu. Oke. Mas, aku mau tanya nih, di sini kan konsepnya food court ya. Betul. Zaman sekarang kan udah banyak banget kan food court yang ada. Betul di Solo sekali. Ini. Kira-kira apa sih, Mas, yang bedain nih food court kantin kampus ini sama food court-food court yang lainnya ada di Solo? Oke, jadi untuk food court kantin kampus ini, yang pertama kita konsepnya adalah comfort place. Comfort place, oke. Comfort place, jadi yang kita maksud untuk comfort place itu adalah ini tempat kalau misal orang kesini, udah betah. Kira-kira. Karena dari semua konsep kita jadikan satu di sini. Kita ada konsep yang di mana kita mais, yang di mana mau event di sini kita ada. Okay. Terus untuk makan dine in kita bisa juga ada. Bahkan kita online food itu pun juga kita ada. Online gitu. Food ada di aplikasi apa aja? Ada di aplikasi Shopee, Grab Food maupun GoFood. Okay. Jadi kita tiga tersebut itu kita untuk menu makannya semua yang ada di sini. Gitu. Berarti jadi satu apa? Kita jadi satu semuanya. Oke. Okay. Gitu. Berarti emang benar-benar kekeluargaannya kantin kampus nih. Betul. Banget ya. Ya. Dengan semua jenis masakan yang memang kita tuh konsepnya semua jadi satu di sini. Kita ada Indonesian, kita ada Chinese food, kita ada Western food, kita pun juga ada yang di mana makanan tersebut berasal dari luar daerah, dari mie Aceh, terus bahkan dari Jakarta kita ada gultik pun kita di sini juga ada. Gitu. Guletik tikungan, Blok M itu ya. Betul. Okay. Jadi mau makan apapun kita di sini ada. Ada ya. Oke. Okay. Berarti emang super lengkap ya, Mas. Super lengkap. Memang kita hanya cuma ada 16 tenan. Tapi 16. Untuk menunya ini di luar mau nyari apa di sini ada. Ada. Oke. Okay. Gitu. Berarti 16 tenan ini udah mencangkup makanan Nusantara ada, Western ada, Jepang ada, Chinese Jepang ada. Okay. Jepang ada. Semuanya makanan ada. Seluruh dunia. Seluruh dunia, nggak cuma seluruh Nusantara ya, seluruh dunia. Ya. Oke, okay. Terus aku mau tanya nih, Mas, di sini kan rame ya, di sini deket kampus ya. Betul. Makanya namanya kantin kampus. Betul. Biasanya ada event-event apa sih, Mas, di sini? Kalau program event, apa gitu ya? Yang pertama kita komunitas, pastinya komunitas yang sering di sini kita ada nobar. Nobar, oke. Okay. Nobar. Jadi untuk nobar kalau kita sih langganannya dari Persis Solo mau nobar di sini, kita nobar di sini. Oh, berarti emang sering ya, Mas, untuk sering, nobarnya itu. Betul. Terus aku lihat di sini juga ada sound mic, ada live musiknya, Mas. Atau kita gimana? Live musik. Okay. Hampir setengah minggu kita ada. Hampir setengah minggu. Hari apa aja itu, Mas? Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari. Wah, kenapa nggak sekalian Senin, Selasa? Nanti bosan. Karena kita untuk di hari Senin, Senin, Selasa, 3 hari ini. Kebanyakan kita nanti
akan ada movie time gitu. Oh gitu. Jadi nanti Senin, Minggu, Senin, Selasa kita biasanya menyiarkan film. Film. Gitu. Oke, berarti seru banget ya Mas nongkrong di sini. Makanya tempat kita ini konsepnya adalah comfort place. Comfort place. Ya kayak ya, di rumah, okay. Ya kayak di luar, semua jadi satu. Bisa untuk keluarga juga nongkrong. Untuk keluarga juga. Bisa bahkan di sini kebanyakan keluarga. Oh, kebanyakan keluarga. Keluarga. Jadi 50% itu market kita adalah keluarga, instansi, bahkan mahasiswa yang dimana memang kita itu ada di tengah titik kampus UMS. Nah, yang pastinya warga atau mahasiswa semua itu pada larinya ke sini semua. Oke, benar banget. Karena dari ujung ke ujung food court cuma hanya ada di sini. Dan yang tempatnya paling nyaman di sini juga tempatnya ya Mas ya untuk nongkrong. Oke. Betul. Terakhir nih Mas, ada pesan-pesan nggak buat pemirsa di rumah biar datang nih ke kantin kampus? Untuk promo. Pesan-pesannya, kita siap melayani Anda dengan semua masakan yang ada di food court kantin kampus ini. Kalian semuanya mau mencari apa, kita di sini ada. Okay. Satu lagi, apalagi? Jika ada mau mengadakan event, mau mengadakan acara, kita mempunyai tempat yang luas untuk acara tersebut. Dan itu gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Okay. Yang jelas untuk sound system, untuk proyektor, LCD, kita yang akan memfasilitasi. Sudah fasilitas ya Mas? Semuanya. Okay. Bisa menghubungi di mana nih Mas pemirsa di rumah kalau mau? Untuk menghubunginya bisa di Instagram, kantin kampus, DM, ataupun nanti bisa hubungin saya. Kontaknya nanti di nomor 0895-288-5006. Oke. Atau kalau enggak DM saja nanti yang balas juga saya. Oke, siap. Makanya langsung aja datang ke sini ya guys, karena di sini super lengkap banget tempat nongkrongnya di daerah UMS. Oke Mas, kalau gitu aku langsung aja udah mulai agak lapar ini. Siap. Aku mau mulai makan dan minum. Boleh. Makan-makan yang aku pesan tadi banyak siap. Banget soalnya. Oke. Silakan. Makasih ya Mas ya waktunya. Enjoy your meal. Terima okay, kasih. Oke, thank you. Nah, balik lagi di Jalan-Jalan Yo. Nah, kali ini aku mau makan ini guys di kantin kampus. Ternyata pesanan aku itu banyak banget ya makanannya segini. Aku penasaran banget dari tadi sama pizza zaitun. Langsung aja kita coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata pizza zaitun ini memang tipikal pizza yang tipis ini, yang rasanya kriuk-kriuk, jadi nggak terlalu ngenyangin. Dan bukan yang teksturnya roti banget gitu. Kejunya juga banyak. Mungkin tambahin saus lebih enak kali ya. Aku mau lanjut sama gultik. Gultik ini lagi viral banget di Solo. Gultik itu gulai tikungan Blok M. Jadi ini kayak gulai-gulai khas Jakarta gitu. Dulu awalnya aku kira gultik itu gulai itik ya. Ternyata gulai sapi. Oke, langsung aja kita cobain. Aku taruh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya kerasa banget. Kayak ada asam-asamnya dari jeruk gitu juga. Terus rempahnya juga pas, enak, gak over. Dan tingkat kematangan sapinya juga pas banget. Mantap. Selanjutnya aku mau cobain Yes No Ya. Ini kayak beef rice ball gitu. Ini kayaknya varian bulgogi, jadi nggak pedes. Langsung aja kita cobain. Sini ada telur. Telurnya tuh sunny side up guys. Jadi setengah matang ini, terus ada beefnya, pastinya ada beef-beefnya banyak banget, dan ada nasi. Langsung aja kita jadiin satu, terus kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Telurnya super meleleh di mulut, terus ditambah sama beefnya yang kenyal-kenyal dan matangnya pas banget. Tambah bumbu bulgoginya yang super enak, rasa ini cocok banget sih buat jadi menu makan siang kalian. Terus selanjutnya aku bakal coba, aduh sampai bingung ini mau coba apa lagi ya. Oke, aku mau coba ini deh, chicken katsunya. Aduh, chickennya aja belum dikasih saus-sausnya udah enak. Tepungnya ini crunchy banget, tapi dalamnya matang pas banget. Langsung aja kita cocolin sama sausnya. Ini kayaknya sausnya khas dari sananya nih guys. Sama ada mayonesnya juga. Sausnya ini kayak black pepper gitu. Dipaduin sama mayones enak banget. Disiapin juga ada salad. Saus sambal juga. Mantap. Kita coba mie Acehnya. Tada, mie Aceh seafood. Ternyata seafoodnya banyak banget guys. Ada kerang hijau, ada udang.
ada cumi juga. Wow, langsung aja kita cobain. Oke, rohnya di sini kita kasih udang, kita kasih kerangnya sama cuminya. Ini disiapin juga guys, ada kayak acar, terus kerupuk, terus kalau di Aceh apa namanya? Kalau di sini namanya emping. Terus aja kita coba. Ini mie Acehnya yang varian nyemek, karena tadi ada 3 varian, ada goreng, kuah, sama nyemek. Kayaknya ini varian nyemek. Enak banget. Kerangnya super besar juga. Udangnya juga guys besar banget. Bumbunya itu kerasa, ternyata kalau makan dari Aceh itu kayak rempah-rempahnya itu kerasa banget gitu. Tapi enak, nggak terlalu over yang bau menyengat ataupun rasa yang nggak cocok di lidah, nggak. Semuanya enak, enak banget. Terus selanjutnya, mungkin aku mau minum dulu ya guys. Udah terlalu seret. Nah di sini aku coba leci tea. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata lecinya kerasa banget dan segar, cocok banget kalau kalian minum di panas-panas kayak gini. Cari yang segar-segar, langsung aja cobain leci tea. Di sini juga banyak banget varian minuman lain, mulai dari blend, mocktail, terus coffee, terus varian tea, dan juga air mineral. Pokoknya kalian cobain aja semuanya deh. Nah, walaupun ini aku belum habisin semuanya, tapi aku udah penasaran banget sama makanan penutup kita, dessertnya. Penasaran banget sama ice yang lagi viral banget, namanya es kulkul. Kelihatan sangat menggoda ya guys. Ini jadi dalamnya kayak buah gitu, terus ada ini ya, ada coklatnya. Oke, langsung aja kita coba. Enak banget. Jadi satu tusuk ini ada 5 buah, 5 varian buah. Ya aku makan kebetulan kayaknya nanas. Sajanya kayak ada semangka, melon, pepaya mungkin ya, karena ketutupan coklat udah gak kelihatan ya. Selanjutnya ada waffle ice cream juga. Ini wafflenya super tebel guys. Terus kita kasih ice creamnya. Wafflenya nggak alot ternyata, empuk banget. Dipaduin sama es krim yang manis. Dan di atas es krimnya tuh kayak ada glaze coklat gitu. Rasanya enak banget. Es krimnya strawberry vanilla dicampur sama glaze coklat. Pokoknya rasanya pas banget. Oke, di sini masih ada banyak banget makanan yang habis ini mau aku coba. Masih ada takoyaki, masih ada ketoprak Jakarta, chicken steak, terus seblak, mie sapi, pempek, gongso jeruan, dan masih banyak varian minuman yang lainnya. Pokoknya kalau kalian penasaran gimana rasanya, langsung aja datang ke sini, ke kantin kampus. Nggak kerasa episode Jalan-Jalan Yo kali ini udah sampai di penghujung acara. Saksikan terus Jalan-Jalan Yo hanya di TV10 di episode-episode berikutnya. Bye-bye!